Halo Sobat Bebe, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. Bebe berada di Kota Banyuwangi dan malam hari ini berkesempatan untuk mampir di sebuah tempat di sudut Kota Banyuwangi. Di tempat apakah itu? Mari kita buktikan bersama, sama-sama kita cek bersama-sama, masih bersama Mr. Bebe Channel. Oke, let's go. Malam ini Mr. Bebe mencoba untuk berkuliner di malam hari atau di midnight di sebuah tempat kuliner yang buka 24 jam. Apakah itu? Mari kita lihat ke dalam dulu. Nah, ini ya. Di dalam ruangan seperti ini ada tulisan crispy fries besar sekali dan harus memilih seperti ini. Ada screen yang harus disentuh seperti ini untuk menentukan pilihan kita apa yang mau dipilih. Ya. Malam ini cukup banyak yang berkunjung, terutama bule-bule. Jadi wisatawan mancanegara ini malam ini mungkin sedang lapar. Dan makanannya ini sesuai dengan selera makanan mereka ya. Jadi bernuansa American food. Tapi Mr. Bebe juga mencoba seperti apa sih rasanya berkuliner di tempat ini malam hari, sambil melihat para wisatawan mancanegara yang sedang asik untuk berkuliner juga. Tidak peduli ya, ya tetap saja Mr. Bebe makan ini dan minum kopinya juga. Seperti apa rasanya kopi yang ada di tempat ini. Semakin malam semakin banyak yang berkunjung di sini, berarti memang ini menjadi salah satu tujuan wisata kuliner di malam hari. Demikian cerita malam hari ini dari Mr. Bebe Channel. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di cerita selanjutnya. Masih bersama Mr. Bebe Channel. See you next time. Dadah.